Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ini adalah My Clip on Wireless 2.4G yang bisa dihubungkan secara langsung ke perangkat smartphone, PC komputer, ataupun subwoofer. Keistimewaan My Clip yang dibanderol dengan harga 200 ribuan ini terletak pada jarak jangkauannya yang bisa digunakan hingga 50 meter. Mantap sekali ya! Jadi sangat cocok digunakan buat kalian yang suka ngevlog atau membuat video prank cukup dengan menggunakan kamera HP dan menjadikan My Clip ini sebagai input audionya. Oke, sebelumnya kita unboxing terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk bentuk kotaknya berwarna hitam. Kemudian di dalamnya sekarang saya buka. Di sini terdapat sebuah My Clip wireless dengan panjang kabel kurang lebih 70 cm. Ini lumayan panjang ya. Kemudian, pada kedua ujungnya ini terdapat klip atau penjepit. Bagian bawah ini merupakan sebagai transmitter atau yang mengirimkan audio. Ya, kemudian di bagian atasnya ini terdapat dua buah tombol volume untuk mengatur input suara. Lanjut lagi di bagian samping, ada port charger dan juga switch untuk on-off. Selanjutnya, di sini ada lagi receiver atau alat penerima sinyal suara. Di sini hanya terdapat port charger dan switch untuk on-off. Kemudian, untuk jack konektornya, ini bisa langsung dihubungkan ke port mikrofon yang ada di PC komputer ataupun subwoofer. Dan kalau untuk HP, di sini ada alat tambahannya lagi, ya, yaitu audio splitter. Nah, seperti ini, ukurannya 3,5 mm, tinggal kita hubungkan saja ke port mikrofon, lalu bagian atasnya kita hubungkan lagi ke port audio yang ada di smartphone. Ya, seperti ini cara penggunaannya. Lanjut lagi ke isi box. Di sini ada kabel charger yang bercabang dua. Gunanya tentu saja untuk melakukan charging dari receiver dan transmitter secara bersama-sama ya. Dan di sini terakhir ada jack adaptor untuk menghubungkan mic clip ke port amplifier. Oke itu saja isi yang ada di dalamnya dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan mic clip ini merekam video. Oke, okay, untuk menggunakannya, pertama untuk receiver kita hubungkan ke splitter, pilih untuk portnya, port yang untuk mikrofon tentunya, jangan port yang untuk musik ya, kemudian hubungkan ke HP, kemudian nyalakan untuk receivernya, ya sampai lampunya berwarna biru ya, oke okay, untuk posisinya seperti ini dan siap digunakan. Oke, okay, ini udah saya tes. Halo, jarak dari HP ke saya kurang lebih 3 meter dan suaranya mungkin bisa didengar ya. Lumayan mantap. Nah, sekarang akan kita coba lagi di luar dengan jarak yang lebih jauh lagi. Oke? Okay. Oke, okay, ini kita sudah berjarak 10 meter dari kamera HP. Dan di sini untuk volumenya bisa diatur. Pertama, saya kecilkan untuk volumenya. Apakah semakin kecil dan semakin lagi. Oke, okay, saya besarkan lagi suaranya. Nah ini untuk jarak kurang lebih 7 meter. Kita jalan lagi untuk menjauhi jarak hingga radius yang memang berapa bisa dijangkaunya ya. Apakah benar bisa sampai 50 meter? Walaupun saya tidak bisa mengukurnya dengan meteran ya, tapi kira-kira aja. Oke. Ini jarak kurang lebih 30 meter atau 25 meteran. Bagaimana suaranya masih ada? Ya, masih ada. Sekarang saya tes lagi semakin jauh lagi. Jaraknya kurang lebih sudah mencapai 50 meter. Saya nggak tahu ini suaranya masih ada atau enggak karena saya ngambil gambar sendiri ini ya. Tapi akan kita coba sambil jalan mendekati kamera. Dan ini jangkauannya 50 meter. Oke teman-teman bagaimana untuk suaranya sangat mantep bukan? Dan untuk harganya ya sekitar 200 sampai 250. Buat kalian yang mau Make clip ini silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, bye bye. Sekian saja untuk review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.